hari yang Allah panggil mereka itu. Panggil siapa ni? Panggil orang-orang deraka kepada Allah. Panggil orang-orang ahli neraka, orang-orang syirik, orang yang banyak dosa besar, orang yang banyaknya salah silap semasa duduk di dunia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحكم وله له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Ayat 95 sampai 70 suratul Qasas. Alhamdulillah. Perkataan ataupun jumlah yang kedua yang Allah Taala panggil rakyat katanya wa yauma yunadihim. Hari yang Allah panggil mereka itu. Panggil siapa ni? Panggil orang-orang deraka kepada Allah. Panggil orang-orang ahli neraka, orang-orang syirik, orang yang banyak dosa besar, orang yang banyaknya salah silap semasa duduk di dunia. Dan pada hari kiamat itu Allah menyeru mereka lalu bertanya. Tanya ni bukan tanya nak tahu dah, sebab Allah lebih tahu dah, reti dah, dan semuanya tercatat tertulis di dalam buku malaikat. Tapi tanya untuk nak yin-yan, orang itu nak jawab macam mana. Allah tanya, apa jawab kamu kepada rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu dahulu? Maknanya tekah duk ada rasul-rasul mari duk mengajar siapa ajari Allah semasa muduk hidup dulu, mu nak jawab lagu mana? Alhamdulillah. Sebab tu orang-orang Islam dia akan jawab dengan penuh hati dan penuh perasaan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Nabi sudah pun siapa ajare daripada Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Lepas tu setiap orang yuk samai mana-mana nabi, semuanya dia siapa kepada kaum dia. Bermula bila tu? Bermulanya seseorang apabila dia jawab soalan ni ketika duduk di dalam kubur. Wa hadha kama yus'alul 'abdu fi qabri, adalah sama seperti ditanya seseorang hamba tu ketika berada di dalam kuburnya. Man rabbuka, bukan ma rabbuka, tak kena tu dah. Ma rabbuka tu orang Melayu pakat kecek, tak kena. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyyuka, siapa nabi kamu? Wa ma dinuka, ha ni wa ma, wa ma dinuka, gapo agama kamu? Maknanya agama gapo mu ni? Tu tiga soalan yang ditanya setiap orang.
fa'ammal mu'minu fayashhadu annahu la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu orang mukmin ia akan jawab supaya dia dok mengucap itulah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadat kecuali Allah dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa ammal kafiru fayaqul ha ha la adri. Saya baca beg dia ni. Orang kafir katanya ha 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 alih ha ha alih ha. Tu tulis dalam kitab. Aku tak tahu. Tu orang kafir dia akan jawab. Mula lepas pada mati siapa ke akhirat pun hak tular jawab pe dia. Aku tak tahu, aku tak reti. Tu orang kafir. Nyanyo orang kafir deh. Tu keadaan hidup mereka. Apa tu? Begitulah. Apabila ditanya, mu nak jawab lagu mana terhadap rasul hak diutus kepada kamu masa duduk di dunia dulu. Fa'amiyat 'alaihimul anba'u yawma idzin fahum la yatasaalun. Maka gelaplah kepada mereka. Gelak gelemat. Tak tahu nak jawab lagu mana. Gagal tak temu. Tak tahu apa sekarang pada hari itu. Segala khabar berita dan peristiwa yang telah lalu serta menjadilah mereka tidak dapat hendak bertanya-tanya sesama sendiri. Nak kecek sama sendiri, sama puak dia pun tak boleh nak kecek, tak boleh nak jawab. Tanya orang hadap tepi, mung tak boleh jawab ya. Mung tanya aku tak boleh jawab ya. Ni keadaan orang kafir yang berada di alam akhirat sikit lagi selepas daripada dibakit. Ia bermula daripada kubur belaka. Sebab kubur tu pintu gerbang mula-mula seseorang nak pergi ke alam akhirat. Sebab tu kita orang Islam, orang beriman kena jawab we know ni. Jawab we betul. Hidup kita semasa duduk di dunia ni kita duk jawab, duk buat dah soal apa ni? Duk teriam dah untuk nak jawab sikit lagi dalam kubur kita dan di alam akhirat. Sebab itulah Allah Taala sambung ayat lepas pada ni, iaitu fa'ammal ladzina fa'amma man taba wa amana wa amana wa amila salihah. Orang mukmin, orang yang beriman memang dia adanya salah dan silap. Tapi Allah Ta'ala buka peluang sokmu bagi setiap orang bertobat, klik semula kepada jalan yang lurus. Walaupun orang kafir sekalipun, kalaulah dia masuk Islam serta dengan dia ngaji, dia amal, dia bersungguh, masuk di dalam ayat ni juga. Iaitu apa? Demikianlah akibat orang-orang yang durhaka. Adapun orang-orang yang bertobat dan beriman serta beramal soleh. Tengok ni tiga perkara ni. Bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka Tuhan kata kan? Fa'asa an yakuna minal muflihin. Maka semoga akan menjadilah ia dari orang-orang yang berjaya. Asa dalam bahasa Arab artinya semoga. Kalau kita terjemah so lagi maknanya mudah-mudahan. Nanti gitu. Ning Tuhan royak ni asa di dalam Quran, dalam tafsir katanya wa asa minallahi mujibah. Mudah-mudahan di sisi Allah Taala adalah benda tu tetap berlaku. Supaya dengan zon. Zon artinya seko agak-agak. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, zon adalah benda tu tetap berlaku, bukan seko-seko. Boleh jadi gamuk-gamuk. Kok tu gamuk, kok ni tak. Ni ulama pakat jawab lagu tu lah belaka. Fa inna hadha waqi'un bi fadlillahi wa minnatihi la mahalah. Kerana ini adalah perkara yang tetap berlaku, tidak mustahil sama sekali bagi orang yang bertaubat. Ingat malak dah, kita kena bertaubat sokmo. Dosa-dosa kita, kesalahan kita, kesilapan kita hari-hari.
We ada, kita duduk dia-dia, astaghfirullah wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullahal azim, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ikutlah, nak panok, nak panjang, we duduk sebentar, sehari-sehari boleh 100 kali. Tu tiap-tiap hari. Atas motor, atas kereta, blab-blab jalan, mari sejik, klik sejik, klik rumah kita, dan sebagainya. We ada semua. Tak mesti kata kena duduk atas tika semaya, kena pergi wasabah. Tak, tak mesti. Mulut kita, hati kita, boleh jadi sampan semua. Lepas tu soal lagi, amana. Amana artinya, orang yang berimeh. Amana di sini artinya, imeh dia, imeh yang betul, yang jernih, yang yang kena sahih. Tak ada seluma-seluma, kelabu-kelabu, tak ada. Wa amila salihan, dan orang yang beramal soleh. Orang beramal soleh, ulama letak takrif ataupun pengertian amal soleh, iaitu kena betul dengan ajaran Allah, suruhan Allah dan ajaran Nabi, sunnah Nabi, barulah dinamakan amal soleh. Kalau tak kena dengan hak perintah Allah dan ajaran Nabi, walaupun banyak cara mana kita buat, bukan amal soleh. Gitu. Pas kita kena jadi matatan, semua tu jadi amal soleh belakang. Tak ada kira siapa duduk bandar, duduk kedai, duduk sore, duduk ramah, tino, jatuh, umur tua, umur muda, umur apa, semua jadi matatan dia akan. Amal kita, amal soleh. Sebab kita duduk kaca, ini bahasa kapung, suku semayah panggil. Rajin, bangun, duduk, bangun, duduk, waktu tu, waktu ni. Kalau tu hair, tak ada kira, tak ada nilai. Tuhan katanya, aku tak si terima. Sebab apa? Hakmu duduk buat. Tak ada duduk dalam buk aku tak. Tak ada duduk dalam menunggu tak. Nak terima buat apa? Membuka amal soleh. Pas rugi kita. Rugi masa lagi. Rugi gang lagi. Duduk buat, 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 buat. Tuhan tak terima. Sebab apa? Buka amal soleh. Nak amal soleh, we support dengan hak Nabi. Nabi buat macam mana? Macam tu. Kecuali kita tak urut. Hatu balik kita tak, balik kita tak rok. Eh tak boleh buat awi supa dengan Nabi, kita boleh buat sekadar ni. Nabi buat 10, kita boleh buat 2. Apa dia? Sebab gang kita tak ada. Tepung dinamakan amal soleh. Sebab apa? Kita nak buat 10. Boleh jadi tak ada. Boleh jadi gang kita tak ada. Tapi nak kepada amal soleh. Inilah perlu kepada kita pakai ngaji, pakai amal. Amal apa? Hak week no selalu dah. Allah pun ayat lagi. Ayat 98. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya. Bagaimana? Semua benar yang akan berlaku, Tuhan atur siap-siap dah. Dalam hadis yang selalu saya royak kepada kita, Tuhan atur semua benar-benar yang akan berlaku. Betul kan? Benar yang akan berlaku daripada awal kejadian sampai ke syurga ni aku. Tuhan atur ni 50,000 tahun belum pada dia buat bombing bitai matahari, bulan dan semua makhluk. Maknanya kerongkan dia tu bad set. Dia proy 50,000 tahun belum pada dia nak buat. Pas cuba kita gambar katanya, "Uhu, lamanya." Belum pada dia benda tu nak berlaku. Lepas tu apatah lagi kita hidup sekarang ni di akhir dunia dah, akhir zaman dah. Kalalah dunia ni nak torani witya ataupun nak witiasa, pakai duk royak katanya kipan lampi, ikutlah siapa nak royak dalam tamra gapo, ya tak ada duk fikir, tak ada duk, tak ada duk agak kena dia agak gitu-gitu lah. Lok ni hasib lampi misa saja tu saya tak pandai lah. Jawab apa yang paling betul sekali di sisi Allah Ta'ala. Allah lebih tahu. Bila dia mula buat. Pas buat pula. Fi sittati ayyam. Pada masa. Ni masa. Nak terjemuh ni hari pun boleh. Sebab ada di dalam hadis. Royak katanya hari tu, hari tu. Tuhan buat ke tu, buat ke ni, buat ke tu, buat ke ni. Ada. Cukup sempurna belakang. Bitai, matahari, bulan, langit, arash, semua. Dia buat. Dia jadi cukup
Hak tak ada so masa tu lah, masa cukup berlaku tu. Manusia. Manusia tak ada lagi. Manusia ni bermula daripada kejadian Adam. Setelah dunia ni, lama dah dia ada. Tak tahu berapa juta tahun. Barulah buat manusia. Manusia baru ya duduk atas dunia ni. Mula daripada Adam sampai sekarang ni. Dalam sejarah, kalau kita baca dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ni boleh bila sosok aku anak Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin 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 siapa kau Nabi Ibrahim? Ha tu ayatnya stakam sa tu. Stakam sa siapa kau Nabi Ibrahim? Lepas pada Nabi Ibrahim tu ha tu. Ayah dia Azar. Apa tu? Naik 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 khilaf ulama. Katanya kena ke tak kena nama tu. Tapi gigi su siapa ke Adam alaihi salam. Kalau bila nama orang okay, tak sampai 100 orang. Okay. Daripada Nabi Muhammad siapa ke Nabi Adam tak sampai 100 orang okay, tok nenek. Cuba kita gambar. Bermaknanya manusia ni bermula daripada Adam sampai ke hari ni. Kalau orang okay, hok kaji sungguhlah. Wallahu alam kena ke tak kena, tapi kita agak katanya lebih kurang tu lah. Manusia duduk atas dunia. Lepas tu nak simsut dengan manusia, ha nak lahir di akhir sekali. Tapi bukan manusia saja dalam ayat ni. Semua yang disebut di dalam ayat ni, Allah Taala royak katanya dia cipta, dia buat, gapo yang diracik akan berlaku. Bermaknanya semua bita nak belaga, matahari nak lebih panas. Gotu goni, termasuknya manusia. Nah, gamalah katanya ayat ni Allah Ta'ala prakmuan daripada semua perkara yang kena kecek banyak, ya kecek panas. Ya. Dia apa? Wayakhtar, dan dialah juga yang memilih satu-satu dari makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Allah, dia terjemuh dalam ni lalu dah. Dia hurai dalam ni lalu dah. Allah Ta'ala pilih juga siapa nak mulia, siapa nak hina. Siapa nak jadi baik, siapa nak jadi jahat. Dia pilih. Supaya dengan dalam akhir suratul hajj. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minal nas. Allah Ta'ala pilih di kalangan malaikat-malaikat dan di kalangan manusia ni adanya rasul-rasul. Dalam malaikat, kelum malaikat pun ada rasul juga. Siapa rasul di kalangan malaikat? Iaitunya Jibril. Manusia tu hak pilih juga. Orang nak mulia di kalangan manusia iaitunya para rasul, para nabi. Lepas tu orang hak turut tam roi tau rasul-rasul, nabi-nabi, orang mulia hidup di atas muka dunia. Orang juru, orang-orang baik. Allah, kita nak na ni. Allah Ta'ala pilih kita, we jadi kita orang berjuruh, orang baik. Lagi, ma kana lahumul khiyarah. Tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih selain dari pilihan Allah. Allah. Tak ada siapa nak menentu. Katanya, baik, jahat, molek tak molek, kecuali Allah. Hak inilah kita kena syukur banyak. Terima kasih banyak Allah Ta'ala. We jadi kita ni manusia pun kena berasa muju. Yang kita tak biasa minta walaupun sekali. Tuhai, we jadilah kita manusia. Tuhai, we jadilah kita orang mukmin, orang beriman, ya Allah. Tak biasa minta. Tapi masuk di dalam ayat ni, Allah raya katanya, kalau kecek bahasa, we jadi nampak, mudah pahal, aku pilih mung. Aku dah ni pilih mung. Tanda katanya mung anak orang Islam, mung duduk dalam Islam dan mung akan mati dalam Islam. Tu tengok. Itulah perlu kepada kita syukur banyak, ya Allah, mujurnya mung jadi aku ni hamba mung. Kalau dia bui kita lahir dari perut, perut topek, perut Cina, perut Mak Saleh, apa pasal diraka kepada Allah. La ilaha illallah. Hari-hari boleh jadi kita semua tak kong. Makan babi, makan arak. Deraka kepada Allah. Tak kenal Quran dan tak kenal ajaran Allah yang sebenar. Itu kalu saja. Allah, nah, sebab tu besar ni.
Allah Ta'ala wi kemuliaan kepada kita, subhanallah, subhanallah, astagfirullah. Maha suci Allah. Itulah hidup kita, kita kena jadi banyak syukur kepada Allah. Allah pilih kita, sengaja yang nak jadi kita ni ahli syurga. Allah, subhanallah, maha suci Allah dan maha tinggilah keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Lepas tu orang-orang yang duduk syirik dengan Allah Ta'ala, orang Islam juga tapi duduk syirik dengan Allah Ta'ala, la ilaha illallah, tak sepatut bagi orang Islam yang mengaku katanya dia beriman tapi dia syirik dengan Allah. Itulah akidah kita kena betul. Kena kenal lalurah akidah kita. Minta sama, ya Allah, baikkanlah hidup aku dengan Quran, dengan ajaran Nabi mu, ya Allah. Kita tak tahu masa depan kita nak jadi lagu mana pun kita tak tahu. Tapi kita minta sama, usaha, amal, jadi bersungguh. Mengikut apa yang Allah Ta'ala pilih kita, maka macam itulah. InsyaAllah dah, saya minta tangguh ni. Nota kaki di 1, 3, 2, 4. Kita akan mula esok. Kalau tak ada uzur ke apa, baca sikit dengan sebab nota-nota kaki yang ada di dalam pimpinan Ar-Rahman ni pun ia rekah daripada tafsir-tafsir juga. Saya duk perhati ia rekah. Maknanya mada dengan kita baca gambar katanya ayat ni maksud dia macam mana. InsyaAllah lah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.